Buaya merupakan reptil yang hidup di air dan juga termasuk salah satu spesies hewan amfibi. Buaya termasuk hewan karnivora atau hewan pemakan daging, serta merupakan predator ganas di alam liar. Ada banyak spesies buaya di dunia ini. Ada buaya sungai, buaya rawa, buaya muara, buaya air asin, dan juga buaya darat. Salah satu spesies buaya yang akan kita rangkum di video kali ini adalah buaya Nil. Buaya Nil atau dalam bahasa Latinnya disebut Crocodylus niloticus, merupakan spesies buaya yang sangat agresif. Mereka adalah predator yang lincah dalam berburu mangsanya dengan baik. Makanan buaya Nil umumnya terdiri dari berbagai spesies ikan, reptil, burung, dan mamalia. Berikut ini beberapa fakta menarik mengenai buaya Nil yang harus kalian ketahui. Buaya Nil adalah spesies buaya terbesar kedua di dunia setelah buaya air asin. Buaya Nil juga termasuk satu dari 4 spesies buaya yang dapat kalian temui di Afrika dan Pulau Madagaskar. Buaya Nil memiliki panjang yang mencapai 5 meter atau sekitar 16 kaki, dengan panjang maksimal mencapai 6 meter atau sekitar 20 kaki. Beratnya bisa mencapai 500 hingga 1650 pon, dan umumnya ukuran buaya Nil jantan lebih besar 30% dari ukuran buaya betinanya. Umumnya, habitat buaya Nil adalah air tawar. Mereka bisa hidup di sungai, muara, rawa-rawa, dan juga danau. Namun begitu, buaya Nil juga mampu hidup di air asin. Hal ini dikarenakan tubuh buaya Nil memiliki kelenjar garam yang mampu memproses kadar garam sehingga membuat mereka dapat beradaptasi di air asin. Tidak mengherankan jika buaya Nil terkadang ditemui di perairan payau dan mendiami delta. Buaya Nil memiliki rentang hidup yang lebih lama dari spesies buaya lainnya. Jika umumnya, buaya hanya bisa mencapai hidup sekitar 40 tahun hingga 60 tahun, berbeda dengan buaya Nil yang bisa hidup mencapai 70 tahun hingga 100 tahun di alam liar. Berbanding terbalik, jika buaya Nil yang hidup di penangkaran, tercatat usia mereka hanya mencapai 56 tahun. Buaya Nil yang hidup di rawa-rawa biasanya memiliki warna yang gelap dan keruh. Hal ini memudahkan mereka berkamuflase di lingkungan mereka. Sedangkan buaya Nil yang hidup di sungai cenderung memiliki warna yang lebih terang serta mampu bergerak lebih cepat dibanding buaya Nil yang hidup di rawa-rawa. Buaya Nil merupakan predator puncak pada habitat hidupnya. Hal ini juga yang menjadikan mereka sebagai penguasa di perairan Sungai Nil. Buaya Nil dewasa mampu memangsa hewan yang ukurannya 2 kali lebih besar dari ukuran mereka sendiri. Buaya Nil dewasa mampu berburu dan memangsa hewan seperti kuda Nil, jerapah, sapi, kerbau, gajah, bahkan terkadang mereka juga memangsa spesies mereka sendiri. Demikianlah beberapa fakta menarik seputar buaya Nil versi atap rumah. Semoga video kami ini bisa memberikan manfaat serta menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.